Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Miyabiaki. Kali ini kita akan mengabadikan pelaksanaan vaksin untuk para ASN ya, para PNS di Puskesmas Kecamatan Moga. Nah, sekarang kita akan videokan kegiatan vaksinasi untuk para ASN. Selamat menyaksikan. Oke, pemirsa, inilah lokasi dilaksanakannya vaksinasi untuk para ASN. Kebetulan sekaligus saya juga sedang antar istri yang ikut vaksin. Nampak terlihat di sini banyak sekali sudah berkumpul para ASN. Dari usia yang untuk hari ini jadwalnya yang di bawah 50 tahun. Oke, di sini bisa kita lihat. Oke ya. Oh, namanya di sini juga ada yang usia lanjut. Mungkin para pensiunan ya. Nah, ini lokasi parkiran para ASN yang mungkin membawa kendaraan, ada yang bawa mobil, ada yang bawa motor. Oke. Ya, ini lokasinya berada di Puskesmas Banyudal atau Puskesmas Kecamatan Moga. Ya, di sini terlihat banyak sekali parkiran motor dan mobil ya. Ya, ini parkiran para motor ASN. Nah, ini para ASN sudah menunggu antrian untuk dipanggil. Oke. Kayaknya tidak cuma para ASN, sih juga ada para apoteker ya. Ada beberapa tahap sebelum para ASN ini divaksinasi. Yang pertama adalah ke meja pertama, yaitu pendaftaran, di mana setiap ASN menyerahkan fotokopi KK dan KTP untuk pendataan. Untuk selanjutnya,
para ASN ke meja yang selanjutnya atau meja yang kedua untuk pemeriksaan. Ya. Pemeriksaan di sini maksudnya tentang riwayat penyakit, misalkan apakah sedang menjalani pengobatan atau yang lainnya. Lanjut ke tahap berikutnya, nanti diarahkan untuk pemeriksaan tensi darah, ya, tensi darah dari setiap ASN yang mau divaksinasi, kemudian cek suhu tubuh dan pemeriksaan, ya, yang lainnya. Artinya apakah ASN ini bisa untuk divaksinasi atau tidak. Nah, setelah itu nunggu panggilan untuk divaksin. Ya, di mana setiap ASN akan diberi suntikan vaksin, ya, untuk pencegahan COVID-19. Lanjut, setelah divaksin, para ASN ini untuk menunggu selama 30 menit untuk tidak perlu berkendaraan atau apa, nunggu 30 menit sambil menunggu kartu, ya, kartu bahwa ASN tersebut sudah divaksin. Dan nantinya setiap ASN akan diberi obat atau semacam vitamin, ya, vitamin untuk selama 14 hari. Ya, untuk selanjutnya setelah itu ASN sudah selesai untuk setelah itu ASN selesai vaksin dan boleh untuk pulang. Kira-kira itu ya tahapan-tahapan dalam proses vaksinasi untuk ASN. Setelah divaksin biasalah efek apa yang setelah disuntik bahagia alhamdulillah. Ini menunggu apa ini setelah divaksin? Menunggu kartu. Oh, sekitar berapa 30 menit. Berarti setelah 30 menit dikasih kartu sama obat kayaknya. Setelah itu berarti langsung foto-foto ya, Bu, ya. Oke, terima kasih, Bu Yuli.